Saya pernah ngomong seperti itu sebenarnya karena saya mencoba menemukan kegembiraan dari apa yang saya alami sendiri. Jadi kalau di dunia modern orang bilang bakat itu nonsen. Yang akan menjadikan Anda menjadi siapa dan berprestasi apa adalah kerja keras. Nah, kerja keras itu kan caranya rajin, terus menerus, non-stop, meskipun tetap harus dihitung iramanya, dihitung dosisnya dan seterusnya. Jadi saya kebetulan rajin. Jadi saya tidak pernah merasa saya pinter, saya tidak pernah merasa saya bisa, saya tidak pernah merasa punya apa-apa. Maka yang paling bisa saya lakukan adalah tidak malas. Jadi saya bahkan mengatakan malas itu dosa untuk saya. Saya tidak mengatakan ini fatwa apa, fatwa Islam, enggak. Malas itu kan berarti Anda tidak menghargai ilmu. Allah mengatakan aku tersinggung kepada hamba-hambaku yang menghardik waktu. Apa maksudnya menghardik waktu itu? Loh, sehari itu 24 jam ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan selama 24 jam. Apalagi kalau Anda punya tradisi tidur yang berkualitas. Anda tidak perlu 6 jam, tidak perlu 8 jam. Anda bisa tidur nyicil setengah jam, 10 menit, 5 menit gitu ya. Ya, maka sangat banyak yang bisa Anda kerjakan. Saya pernah nulis buku satu malam. Satu malam di Bandung karena saya mau nikah. Ya, saya ke Bandung, tidak punya duit, saya nyicil, nabung. Di Bandung saya dapat honor buku karena saya nulisnya dari maghrib sampai subuh. Paginya saya serahkan ke penerbit Mizan, terus saya dapat honor langsung. Itu untuk bekal saya untuk berangkat untuk melakukan pernikahan. Saya tambahi terus nulis di Jakarta, saya dapat honor lagi di Sinar Harapan atau apa waktu itu. Gitu. Artinya saya tuh rajin sejak kecil. Karena tidak ada yang lebih nikmat daripada rajin. Dan tidak ada yang membuat Anda terpuruk dan hancur dan tidak sehat melebihi malas. Jadi barang siapa malas itu jodohnya adalah pegel-pegel, ya gak enak, rasa gak enak, gak mantep, gak ngadeg, jejek kan gitu. Jadi saya misalnya waktu saya sebelum masuk pesantren Gontor, saya hidup di desa Gontor. Jadi kelas 5 dan kelas 6 SD saya pindah dari Jombang ke Gontor. Itu saya tinggal di rumah Pak Carik. Pak Carik itu punya mengasuh masjid desa. Jadi saya hidup di tempat Pak Carik itu dengan luar biasa saya rajin dan itu tidak disuruh Pak Carik karena saya kos, saya tidak punya kewajiban apa-apa. Nah, saya nyapu rumahnya Pak Carik, saya nyapu halaman rumah Pak Carik, halaman masjid dan masjid. Jadi saya selalu bangun jam 3:30 pagi, nanti selesai saya adzan, terus jamaah baru saya balik ke rumahnya Pak Carik untuk ngurusin kambing. Kalau daunnya atau rumputnya kurang, saya langsung ngeramban ke kebun-kebun atau ke lapangan. Jadi saya sebelum sekolah SD paginya jam berapa gitu, saya sudah beresin semuanya. Nah, saya lakukan tiap hari. Saya makan, kan lebih nikmat makan sedikit daripada banyak. Lebih nikmat makan tidak enak daripada enak. Kalau Anda mengerti, nanti kapan-kapan kita ngomong mengenai ada 3 macam lidah. Lidah jasad, lidah pikiran atau akal, dan lidah hati. Kalau Anda hanya punya lidah jasad, berarti Anda hanya manusia kuliner. Kalau Anda manusia kuliner, itu berarti hampir mirip binatang. Karena binatang tidak punya lidah akal, tidak punya lidah hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi intinya dari hutang tadi adalah, kalau Anda nyaur utang kepada Allah, itu Anda bisa berbahagia tanpa biaya yang mahal-mahal gitu loh, karena Allah Maha Kasih. Maka saya juga harus membalas meskipun cuma cipratan-cipratan kecil ya ludah-ludah kecil atau apalah gitu ya. Allahnya sendiri luar biasa rahmatnya. Maka menurut saya hutang piutang dengan Allah itu salah satu metode khilafah atau metode pengelolaan hidup yang paling mendekatkan kita kepada mudahnya untuk berbahagia. Nah, orang sekarang kan setengah mati Mas untuk berbahagia. Harus jadi ini, harus punya itu, harus nyogok, harus korupsi, harus malah baru bahagia. Padahal bahagia itu sangat gampang, sangat mudah, dan sangat nikmat. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.